sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perbuatan-perbuatan baru yang mereka lakukan sepeninggalmu. Penyebab orang-orang yang mendatangi telaga itu terusir adalah perkara-perkara baru yang mereka rekayasa dan buat-buat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, dalam perkara-perkara agama. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwasanya membuat-buat perkara baru, merekayasa hal-hal baru dalam urusan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar, sebab pelakunya akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, wal iyadz billah. Maka di dalam hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjauh-menjauhlah atau celaka-celakalah siapapun yang merubah-rubah agamaku sepeninggalku. Didoakan binasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun yang nekat merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama.